Perang laut terbesar di dunia, Part 12. Perang laut terbesar yang ke-12 adalah Pertempuran Laut Filipina yang terjadi pada 19 sampai 20 Juni tahun 1944. Merupakan pertempuran kapal induk terbesar dalam sejarah. Melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Angkatan Laut Amerika di bawah kepemimpinan Raymond M. Sprunes membawa 15 kapal induk, 86 kapal tempur, 28 kapal selam, dan 956 pesawat. Sementara, Kekaisaran Jepang di bawah kepemimpinan Usawa Jisaburo dan Kakuji Kakuta membawa 9 kapal induk, 57 kapal tempur, 450 pesawat basis kapal, dan 300 pesawat basis darat. Pertempuran penting ini melumpuhkan kemampuan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.